panggil data ni. Dekat sini kita ada satu data. Kalau saya boleh buka sekarang, anda tak boleh buka pun tak apa. Kalau takut dia hang. Okay, saya buka sekarang data ni. Kalau anda tengok, data ni dia ada dalam bentuk data file lah. Seperti berikut. ID, jantina, kategori, tarikh. Nampak ya? Ini contoh data penyakit lah. Dan juga latitude dan juga longitude. Baik. Soalan saya, sila masukkan data ni ke dalam QGIS bagi membolehkan anda mengetahui kat mana lokasi penyakit itu. Okay, mari kita buat sama-sama. Kita pergi kepada layer. Add layer, add delimited text layer. Kemudian cari format data yang berkenaan. Data itu ada dekat dalam anda punya folder masing-masing. Okay. Kemudian pergi kepada folder kosong.training. Ambil case 2019. Edit tu. Kemudian tekan open. Dan anda akan nampak ada tulis X dan Y. X ambillah latitude. Dan Y ambillah longitude. Setelah selesai, pastikan anda tekan butang add. Okay, setelah tekan butang add, anda boleh zoom to layer lah. Dia akan ada lah data seperti yang saya tunjukkan ini. So, macam biasa, letakkan gambar satellite kat situ. Dia akan keluar seperti yang anda nampak. Okay, ini adalah contoh taburan penyakit bagi setiap satu tempat yang berada di satu kawasan lah. Kawasan tu saya tak nak namakan lah. Sebab nanti anda boleh nampak sendiri pada satellite. Kawasan ni kat mana. Agak-agak kawasan ni kat mana. Ini kawasan kes ni, penyakit. Kota Baru. Oh tak, jawapan dia adalah bukan Kota Baru. Siapa tahu kat mana? Sungai Buloh. Sungai Buloh tu kecil sangat. Data ni banyak ni, beribu-ribu. Pandai. Data ni ada dekat Selangor, dekat satu daerah lah. Saya tak boleh namakan daerah tu. Nanti tengok sendiri daerahnya. Baik. Setelah kita dah upload, maka saya punya pun hang lah. Saya punya pun hang. Okay, silakan. Pastikan anda downloadkan data point kita. Add layer, add vector layer. Kemudian pada vector layer ini. Sorry. Add layer, add delimited text layer. Add delimited text layer. Masukkan layer yang dipanggil sebagai case tadi. Okay, pilih case anda. Case 2019. Open. X field pastikan latitude dan Y field adalah longitude. Dan tekan butang add. Okay, kita dah masukkan data kita. Masukkan tile lah kalau nak cantik kan. Masukkan satellite ni. Saya masukkan satellite image. Oh my god. Maksudnya satellite image ni problem. Sebab masuk satellite je, dia terus jadi hang. Okay, saya tak nak masuk satellite lah. Saya masuk OpenStreetMap je. Masuk OpenStreetMap pun dia hang juga. Oh, hebat ni. So, saya tak payah masuk apa-apa map lah. Senang. Okay. So next adalah kita akan masukkan kita punya shape file yang menentukan ini daerah apa. So anda boleh masukkan daerah yang berkenaan lah. So saya masukkan daerah namanya Petaling. Saya masukkan daerah Petaling ke dalam saya punya QGIS. Okay. Anda punya jam juga eh? Siapa yang jam macam saya? Saya punya dah jam eh? Selamat datang ke jam bersama-sama. Okay, jam eh. Saya punya pun jam, anda punya pun jam. Okay, pertamanya anda akan masukkan layer yang dipanggil sebagai add delimited text layer. Delimited text layer ni masukkan tuan-tuan dan puan-puan punya data yang berkaitan dengan penyakit yang saya telah sediakan untuk anda semua, iaitu case 2019. Kemudian X field adalah latitude dan Y field adalah longitude. Okay, selepas dimasukkan maka telah ada pengumpulan lah beberapa titik pada kawasan yang berkenaan. Kemudian step yang berikutnya adalah anda boleh masukkan file yang dipanggil sebagai file shape lah, shape file. Sekejap, saya try zoom. Oh, okay, saya tahu. So, tuan-tuan puan tahu sebab apa? Bukan, berat tu satu hal. Sebab data ni ada error. Data ni ada error eh. Maksudnya saya punya data tu sendiri yang ada error eh. Saya mohon maaf. Nanti saya update balik data yang lain. Data tu confirm error. Dia punya coordinate reference system dia lari. Okay. Saya dah faham. Okay. Kita ubah. Tak nak pakai training data yang tadi tu. Kalau tak nanti sampai esok pun tak selesai masalah ni. So kita try buat yang seterusnya. Latihan yang seterusnya adalah menggunakan data daripada semua sumber yang lain lah.
Okey, kita try ambil data Sabah lah. Ambil yang nombor 5. Ambil yang nombor 5. Dipanggil sebagai latihan manipulasi peta. Dalam ini kita ada data Sabah. So, saya jemput tuan-tuan puan untuk buat yang data Sabah. Lupakan data Selangor. Nampaknya tidak memberikan kerjasama yang baik. Nampaknya. Kajian negeri Selangor. Cik, tak adalah. Contoh. Kita ubah data sikit. Okay, kita akan pakai data Sabah. Oh my god. Saya tak boleh load lah. Saya punya ni. Map. Kenapa ya? Ada apa-apa sebab ke? Siapa tahu sebab apa? Itulah saya. Saya pun nampak dah 12:30 ni. Nampaknya wifi ni pun nak berehat ni. Okey lah. Tak apa. Kita akan berehat dulu. Petang nanti kita akan sambung untuk analisa yang berkaitan dengan macam mana kita nak buat hotspot ataupun heat map. Kemudian kita akan continue lah dengan benda-benda lain. So saya jemputlah tuan-tuan dan puan untuk berehat seketika. Kita sambung balik pukul apa? Pukul 2 Kita awal sikit lah pukul 2. Ya. Georeferencing. Betul. Bukan. Coordinate Reference System. Oh, okay. Coordinate Reference System ni, kalau dekat Malaysia, kita akan panggil Kertau. Kertau, Kertau. Kertau RSO. Itu semua adalah coordinate reference yang dipakai oleh JUPEM lah. Sama ada MRSO Semenanjung ataupun MRSO Sabah Sarawak. Kertau adalah salah satu lah selain daripada MRSO. So, RSO ke Kertau ke, ini dipanggil sistem koordinat yang digunakan oleh negara. Setiap negara beza-beza lah. Yang itu digunakan oleh surveyor yang dekat land. Land surveyor. So, nak dapatkan koordinat tu, kita ada formula tau. Ada algorithm. Dan algoritma ni tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya kena belilah dengan JUPEM. Ada yang JUPEM bagi free, ada yang JUPEM jual. So, yang itu memang land punya koordinat. Yang ini bukan land koordinat. Ini adalah koordinat daripada internet base, data from satellite. So, WGS yang puan-puan, sebab itu kalau tuan perasan, nampak tak yang saya letak gambar tadi tu, dia macam lari sikit daripada pathway sebenar yang kita boleh nampak pada larian saya kan. Itu sebab saya guna WGS 84 pada phone, land, dan juga WGS84 pada software. Jadi kat situ memang ada lari. So nak dapat yang accurate, memang tuan-tuan puan kena dapat CRS yang sebenar mengikut kawasan. Setiap negeri lain-lain juga tuan. Ada negeri yang lain-lain. Ada macam Perak. Oh saya tak ingat lah. Perak dia ada pakai dia punya. Sokner-sokner macam tu lah. Saya tak ingat tuan. Adalah. Dia ada based on the Cartesian, based on the kawasan lah. Saya sekarang kawan yang senyum-senyum ni pun mungkin orang yang pernah dengar lah benda-benda ni kan. Dia lain-lain. Cassini Sotner. Baru saya ingat. Cassini Sotner. Dia pakai Cassini Perak kot. Tak silap. Perak dia pakai CRS yang lain. Untuk dia punya cadaster. Lot-lot tanah tu, dia pakai koordinat reference yang berkenaan. Secara umum di Malaysia, Kertau MRSO. Tapi ada setengah negeri dia pakai lain. Dia sebenarnya ikut negeri. Dia sebenarnya ikut negeri, lepas tu ikut map yang dibekalkan kepada tuan. Kalau dia bagi kat tuan satu map, map tu tuan kena tengok apa koordinat reference system dia. Kalau tak, dia takkan boleh sama dengan kita punya software. Dia akan lari lah. Kalau macam di Kelantan, kena tanya pejabat JUPEM negeri pakai koordinat apa. Tak silap saya, sini pakai Kertau kot. Tak silap. So, semua yang ada dekat dalam map Kelantan daerah, dari segi lot cadaster, lot tanah lah, biasanya yang pejabat tanah ukur, dia akan pakai koordinat reference system itu. Tapi jabatan kerajaan lain, biasanya dia tak pakai yang itu. Dia akan pakai yang free-free inilah. Sebab kebanyakan orang-orang di pejabat-pejabat lain macam sedang belajar lagi pasal GIS ni. Dia tak standardizekan lagi lah. Tetapi akan datang, insyaAllah lah semua standardize. Kalau military ataupun jabatan yang federal, dia ada pelbagai. Memang surveyor ada dia punya CRS tersendiri. Itu secara umum lah. So, kalau tuan-tuan dan puan pergi negara lain, contoh kalau pergi UK, dia pakai yang lain. Dia tak pakai Kertau dengan MRSO ni. Kalau pergi dekat Amerika, contoh dia pakai UTM. Macam itulah. Dia berbeza-beza setiap koordinat system. Sebab apa dia berbeza? Bumi ni ada sfera. Bila dia dihamparkan secara 2D, setiap kawasan tu nampak macam kecil. Tapi sebenarnya dia besar lah. Sebab dia telah dihamparkan pada helaian kertas. So, dia tak akan sama. That's why dia ada tersengit, dia ada terbelok. Macam Amerika tu kita nampak macam besar kan. So bila kita buka, ada setengah negara lagi besar daripada Amerika sebagai contoh. So benda-benda ni yang bagi tahu teori-teori ni adalah bukan saya lah. Saya menyampaikan je teori-teori ni
oleh surveyor dan juga geographers, orang-orang yang mahir pasal geografi ni. So coordinate reference system, kalau ikut pengalaman saya belajar dulu, kuliah dia sahaja lebih kurang 4 jam lah untuk faham. Tapi memang susah nak faham lah. Sebab you kena faham pasal azimut, titik titik tengah, macam mana negara ni dibahagikan by region. Tapi ini semua telah disepakati oleh ulama-ulama geografi lah. Kita follow je. Ulama-ulama berkenaan. Baik, oleh kerana dia pun baru load dan saya pun tak tahu apa